Oke, mantap. Deh, lu udah nyarap belum? Alhamdulillah. Oh, belum. Pengawal oke. Pengantin. Oke. Ya, mantap. Bang, masih merah, Bang? Para hadirin, tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi hormat dan takdim saya kepada Bapak Ibu sekalian. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak melimpahkan nikmat taufik hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan dalam perhelatan besar dalam sejarah, yaitu pertemuan dua keluarga dengan satu akad nikah pada pagi hari ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan pernikahan Mbak Wulan Indrianti dan Bang Didi Hidayat diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bidini, watunya, wa akhirah. Allahumma amin. Salawat dan salam kita aturkan, kita sampaikan kehadirat Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan syafaatul ummah dari beliau min yaumina hada ila yaumi. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Itu Bapak Indarso dan Ibu Sunarti
juga kedua mempelai yang berbahagia, Ananda Dedi Hidayat bin almarhum Sayyidan Salam dan Ibu Nafsiyah, juga Ananda Wulan Indrianti binti Indarso dan ketuai oleh Ananda Naswan itu saudara Wawan beserta keluarganya dan saudara-saudaranya Ananda Dedi, Ananda Agus. Dan juga yang saya hormati sesepuh atau tokoh masyarakat yaitu paman daripada Ananda Dede Hidayat ini yaitu saudara Haji Mujamil, saudara kami Haji Mujamil, kapasitas beliau adalah ketua Korwil FBR Jakarta Barat dan Bamus Betawi Jakarta Barat. Dan juga hadir di sini ketua RW yang juga adalah adik daripada pengantin ini, masih adik sepupu yaitu Ananda Haji Bahari, Imam Bahari. Dan juga para ibu-ibu hadir sekalian, para tamu undangan yang sudah pasti saya tidak mampu menyebut namanya satu persatu, namun mudah-mudahan kiranya kita semua mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adat istiadat adalah merupakan bunga-bunga atau warna-warni kembang daripada suku-suku kita di Indonesia yang kaya dengan budaya ini. Buaya bukan sembarang buaya, cuma takut sama Joko Tingkir. Perjaka bukan sembarang perjaka. Neng ini kalau dikasih pasti nyengir. Penting setelah menikah kalau kata Bapak Haji Mujamil nih, kakaknya apa? Mamanya naik kereta pakai sepatu, turunnya di Pasar Senen. Benar. Saya ulang lagi biar ada cakepnya berkencangan. Naik kereta pakai sepatu, turunnya di Pasar Senen. Kalau cinta sama yang satu, jangan sebar lirik yang lain. Huli zada kamilan fa'inna sabaro ba'in. Kalian itu seperti perahu ya, yang ingin menyeberangi lautan yang sangat luas. Maka dari itu perbaikilah terus perahu kamu. Perbaikilah terus lentera kamu agar lentera itu tidak bocor. Ya. Kuti zada kamilan, carilah ya resep-resep yang agar perahu itu tidak bocor. Karena perjalananmu jauh dan lautan itu sangat dalam sekali. Kehidupanmu itu sangat jauh sekali. Tidak ada selainnya. Burung Iria, burung Cendrawasih. Itu sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo selanjutnya ramah-tamah di gitu.